pakai iku yo. Di perkebunan kentang kita daerah Dieng. Jawa. Pengen dadakan kan. Udah berapa kali? Karena kuatnya di pertanian, menjanjikan. Mungkin kalau itunya mah pegawainya dari luar kali ya. Banyakan. Oh, jadi penduduk dia hanya 5% Pak ya? Yang jadi pegawai. Pegawainya. Itu kebanyakan apa Pak profesinya di? Ya, ada tani, yang termasuk kerja tuh. Maksudnya kalau pegawainya ya, maksudnya itu, yang di pemerintahan misalkan apa di pertokoan. Oh, iya. Ada yang di apa? Purbakala, yang negeri itu, ada yang di kabupaten. Hitungannya itu cuma 5% aja. Menurut saya nggak ada sih Pak. Jadi kebanyakan udah turun temurun mungkin ya petani ya di sini ya. Dari dulu sih. Oh dari dulu ya. Karena Dieng ini pertanian terbesar yang ada di Indonesia Pak. Iya benar. Jadi kentang lagi ya. Jadi orang-orang kampung sini itu fokusnya udah bertani. Katanya kayak anak juga yang kuliah sarjana apa dia kembali ke sini itu bertani. Ya artinya petani berdasi ya Pak ya. Biasanya mereka apa sistem pengelolaannya udah modern mungkin gitu ya. Udah ya. Modern enggak, cuma udah ada kemajuan. Gitu. Ada kemajuannya mungkin dari marketingnya, manajemennya Pak ya. Manajemennya itu udah bagus lah. Kalau modern kan udah semuanya udah pakai alat semua kan. Kalau sini enggak bisa. Pak tadi yang gimbal itu bulan apa Pak? Yang potong rambut gimbal ya? Belum ada ketentuan. Belum sampai sekarang. Mungkin Agustus akhir. Awal September mungkin. Gitu. Cuma jadi ini aja ya? Ntar kan ada nomor aku, namanya ada ntar kasih tahu. Iya. Ntar aku nggak dapat nemu tempat tidur. Ya ntar tidur di masjid nggak apa-apa. Masjid itu ada kemungkinan penuh ya? Ya kan? Ya, maksudnya nggak boleh. Enggak boleh ya? Oh, enggak boleh. Di Serambi. Saya kan kalau Yaro ke sana saya enggak ikut homestay, saya tidurnya di emperan itu. Iya. Oh, gitu. Heeh, saya enggak. Jadi tempatnya dipusatkan di Candi Arjuna ya? Mungkin kalau tahun depan itu di lapangan. Oh, di lapangan ya. Karena jauh ke lapangannya. Hah? Jauh. Sono sambil 50 meter dari Arjuna. Oh, dari Arjuna. Itu di pejabat siapa Pak yang datang nanti biasanya? Biasanya gubernur. Gubernur ya. Gubernur Jawa Tengah ya? Iya, Jawa Tengah. Ganjar Pranowo. Mungkin kalau bupati sih dua-duanya datang. Oh, di sini memang ada dua kabupaten. Ya, Banjar, kalau kampung saya kan Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar. Yang satu lagi Kabupaten Wonosobo. Ini Kabupaten Wonosobo. Wonosobo. Perbatasan yang ada ini nama ya, itu ya? Depan Larasati itu loh. Oh, iya Larasati yang di atas. Itu kan ada sebatang kecil. Yang, yang ada tubuh. Iya. Itu sebelahnya kan. Kalau masuk kampung situ kan udah kampung Banjarnegara, Dieng Kulon namanya. Dieng Kulon. Pas ada tubuh itu. Iya. Perbatasannya nah, kalau tubuh ke sana dikit. Kalau saya sih Pak ini kemarin pas pendakian itu ya. Kayaknya nyaman gitu, administrasinya nyaman, terus apa namanya pelayanannya juga bagus. Apakah memang mungkin itu salah satu mungkin bentuk pelayanan yang memang yang diharuskan atau gimana Pak? Khususnya di Dieng? Enggak, itu memang base camp sini kan bukan hanya satu Pak. Base camp kayak di Wates ada tuh, Jajar Sono ada, yang Perahu, Batak Banteng, terus dia dua Rawati ya Pak? Dieng, Dorowati 5. Dorowati. Cuma base camp ini anak-anaknya itu udah pelatihan. Kalau ke apa sih Kak? Apa kali Lembu? Itu juga sama. Iya sama. Jalur juga ya? Jalur, cuma kan nyampe atas jadi satu, jadi cuma satu, beda ya. Jalan. Iya. Drowati ya, Drowati yang Drowati. Drowati. Dua. Jadi yang saya pernah lihat di YouTube itu kan dibagi ada dua ini apa ya? Untuk perahu itu ada dua ya? Dua pembagian wilayah apa ya? Yang tugu di atas itu di pos 2. Kalau yang di pos 2 itu ada yang ikut Temanggung, ikut Wonosobo, banyak kan Temanggung sama Wonosobo, kalau perahu. Yang ada perbatasan itu ya tugu ya. Kalau Gunung Perahu itu Pak dibagi 4 karesidenan Pak. Karesidenan Kedu, Banyumas Timur,
Pekalongan, Semarang. Oh jadi empat. Iya, kalau di Bogor mungkin ya, yang gunung gede itu kan ada yang ke Cianjur, ada yang ke Kabupaten Bogor, ada yang Sukabumi. Sama mungkin itu ya. Makanya jalurnya mereka juga beda-beda. Iya. Kalau yang lewat sana Sukorejo bisa. Bogor enggak ada kali. Itu yang enggak itu ini. Gede Pangrango itu masuk sebagian. Lewat Gunung Bunder. Cuma kalau perahu ini banyakkan jalurnya lewatnya Dieng semua. Kebanyakan ya. Karena apa ya mungkin katanya sih memang agak-agak panjang ya, tapi landai ya. Di samping itu dia langsung ini habis dari perahu ke Dieng langsung wisata. Cuma kalau yang lain itu balik dulu ngambil motor mobil ntar ke Diengnya jauh lagi. Ya makanya gini Pak, mungkin kalau naik dari apa sih dari luar kan Duarawati itu Dieng itu ketemu di pos 2 ya. Nah kalau yang lain Pak, misalkan jalur Patak Banteng kalau bu di pos 3. Kalau Patak Banteng langsung di view-nya. Oh di view. Berarti Patak Banteng enggak langsung ketemu itu ya, tugu itu ya. Karena enggak ada danau atas. Langsung di tempat orang pada bikin tenda itu. Yang apa sih? Camping kan? Musola. Aku enggak ke situ. Yang sunrise itu sunrise ya. Habis turun dulu. Berarti kalau dari Patak Banteng enggak pulangnya baru lewat Dieng baru nemu itu ya yang apa tugu itu ya. Bisa nemuin pos 3, pos 2, pos 1. Kalau lewat Dorowati nemuin cuma pos 3, pos 2. Kalau kayak Lembu nemuin pos 3 aja. Nah, pos 3 ya. Kemarin kan Bapak kan lewatnya kan ada pos apa pas Lembu mah ke bawah gitu ya. Yang kecil kan. Yang kalau Lembu miring arah ke kiri dari atas, kalau dia yang ke kanan. Ya, Duarawati sama Kali Lembu kemarin tuh nemu itu. Jalur. Duarawati pos 2. Kali Lembu pos 3. Pos 3. Adalah pos 3 berapa meter gitu. Ya kan kemarin kan kita kan langsung ke yang apa sih namanya selamat datang perahu itu kan apa ya? Berarti kalau yang lewat tadi Pak yang maksud saya yang Patak Banteng kalau ingin difoto-foto di situ harus turun ke ini ke Dieng ya? Bukan ke bawah itu yang kita mau camping. Bukan maksudnya yang dari Duarawati kan gak lewat situ. Dari Patak Banteng. Iya, Patak Banteng dulu jalan camping. Nah, jalan camp. Makanya kalau mau foto kayak kita kemarin di situ maksudnya. Kita ke bawah dulu. Bukan kita, mereka yang lewat Patak Banteng. Iya. Tapi belum nemu puncak. Oh, ke timur dulu baru foto-foto di Savana. Oh. Kalau itu baru nemu puncak, kalau kita langsung puncak. Kalau yang dari Dieng, Dorowati, Kalembu, nyampe langsung Padang Savana, Bukit Teletubbies. Nanti kalau baliknya lewat situ, berarti kedua kali. Cuma kalau lewat Patak Banteng tinggal turun aja gitu. Yang Patak Banteng naiknya yang nggak bisa lewat iku. Kalau turun Patak Banteng, nggak ngeliat Padang Savana sama Bukit Teletubbies, kagak. Oh gitu. Karena kan kembali kayak... Paling anak kalau dia yang bangun sana. Oh iya punya ayah kan dia. Oh, ini ada di sini aja nggak apa-apa masih ada kok bu. Biar bikin lagi. Iku kalau aku wajib ibu ke atas bawa botol bawa cemilan. Iku ibu wajib walaupun nggak plastik masukin kantong tuh sampah. Kemarin dibawa termasuk kita juga mengedukasi yang lain Pak. Puntung-puntung rokoknya yang dibawa. Kalau kayak kertas, tisu yang basah, apa yang kering. Kan nggak boleh. Itu dia ntar bisa pecah sendiri. Cuma kayak plastik kan nggak mungkin. Ya betul. Sampai ratusan tahun. Tiap gunung betul. Pasti begitu. Nah ini tidak bolehnya apa ada kebijakan dari siapa itu Pak? Di situ kan aturannya ada. Aturannya, hubungannya Bapak melanggar aturan itu kan nanti kena sanksi. Satu disuruh ngambil lagi atau mau denda berapa? Di situ mah ada. Enggak maksud saya yang shelter tadi Pak, shelter. Oh, shelter. Shelter tuh yang jelas kalau apa? Kalau gunung itu di mana ada gunung kayaknya kagak boleh. Cuma orangnya aja yang maksain. Oh, maksain. Biar apa? Tak ada wisatawan mau berteduh, ada tempat teduh. Itu sebenarnya enggak boleh.
kalau orang naik gunung, itu persiapannya harus mentol juga kan, matras, tenda segala macam. Persiapan matang banget ya. Ada hujan, ada badai, udah siapin. Harus seperti apa? Gak boleh katakanlah di gunung itu dibikin rumah yang permanen atau semi permanen ya. Dan di sini tuh nggak ada warung. Kalau di gunung gunung di Bogor tuh, gunung gede itu warung banyak. Nah, apalagi ada warung, itu kan lebih parah lagi gunungnya. Iya. Jadi sebenarnya gunung kadang-kadang imbasnya ke kampung sebelah, kampung bawah-bawah itu manusia aja yang bikin, kadang longsor, kadang apa tuh bikin kayak kebanjiran, itu kan dari segi manusianya aja pak. Jadi di gunung dibikin yang bagus-bagus. Betul. Ada warung, ada toilet, ada apa, entar berapa puluh tahun air yang di bawah ini udah kagak enak. Iya benar. Betul. Jadi di atas sudah pembuangan kotoran, dibuang di atas, di bawah ini entar ngerasain berapa puluh tahun cucu kita atau apa kita. Iya benar, gitu, benar. Kan. Betul sih. Makanya di sini kagak boleh kan. Waktu banjir kapan? Kalau banjir sini sih, kalau musim hujan gede banjir. Cuma kan banjirnya di sini itu banjir karena serapannya kecil. Pembuangannya tuh enggak gede. Paling 10 cm. Oh, banjir Pak, cuma hitungan meteran aja. Oh iya. Di jalan doang ya. Iya. Pak, di sini kan ada 3 gunung ya di Wonosobo itu ya. Perahu, kemudian Sumbing sama sama Sindoro ya. Ketiganya sama Pak, enggak ada shelter. Sama. Sama ya. Sindoro berarti ketat, lebih ketat. Sindoro Sumbing lebih ketat. Paling ada shelter itu dekat base camp aja. Iya, iya betul. Si Maxi kan. Kalau orang mau istirahat di base camp dulu ada tempat berteduhnya, itu wajar kan. Mungkin semuanya sama. Cuma kalau udah di atas pos 1, pos 3 nyampe berapa enggak boleh. Paling kalau ada itu biasanya di kakinya itu dikasih kayak gubuk dari perhutani. Biar apa? Kalau di atas kalau nggak salah re ya, kalau ada ya. Ada. Yang itu yang buat misalkan kayak evakuasi apa ya, atau mungkin orang. Kalau evakuasi biasanya gini, bapak naik ke perahunya lewat diske mana, kan? Kalau lewat diken dia kan di itu tertera nomor telepon, terus keluarga yang dihubungi itu ada. Kalau ada apa-apa, bapak hubungi diske posnya kan. Nah nanti hitungannya itu setengah jam si tim udah ke atas. Kalau udah setengah jam 5 menit, biasanya kan ada yang standby di atas tuh. Oh ada. Empat orang. Kalau terjadi apa-apa dia langsung ini langsung tanggap gitu. Cuma di sini memang kagak boleh kalau dibikin. Ya, kalau menurut saya sih ini pilot project atau percontohan ya, gunung-gunung yang dia yang ada di apa Wonosobo ini bagus kalau menurut saya. Karena kan banyak gunung-gunung yang lain itu jujur saya juga sangat prihatin gitu kan. Sampah di mana-mana. Kan buka di gunung praunya ini buka enggak buka terus. Ada tutupnya. Januari, buat Januari, buat konservasi mungkin ya, pemulihan kembali. Buat numbuin kayak rumput-rumput, terus daun, terus kayu, bersihin. Itu, ya. Itu kalau mau tutup itu semua base camp berapa 5 base camp itu menjadi satu di atas kerja bakti. Mungkin yang ada plastik, ada apa gitu yang enggak. Kadang ada yang jorok kan. Iya, bertemu jorok. Gitu. Berarti 3 bulan buka, 3 bulan tutup gitu kali ya? Enggak, bukanya 9 bulan. Buka 9 bulan, tutup 3 bulan. Oh iya, pas setahun. Kalau tutup ke atas itu, ntar kalau buka, ini buka awal mau buka, itu di pos sediain kayu. Ntar yang ke atas gitu bawa kayu 5 kayu bibit itu kan. Oh, bibit itu buat ini ya, buat ya reboisasi itu ya, penanaman pohon ya. Ntar dicaruh di atas, mau di pos 3 yang jelas di pos 3, dikumpulin di atas. Ntar waktunya tutup total. Itu baru, si petugasnya yang nanam. Artinya yang para pendaki wajib membawa bibit pohon itu. Tapi sudah disediakan kan bibitnya. Nih, yang penting membawa gitu. Ya. Satu orang 5 kan lumayan. Tapi gratis apa ya? Maksudnya disiapkannya hanya bawa aja ke atas ya? Bawa doang. Oh begitu. Apalagi kalau musim reboisasi itu Pak. Ini bagus. Iku tiketnya nggak bayar, dia ke atas kasih makan, bawa kayu, ikut sekalian gabung tanam.
Bagus juga ya. Bisa-bisa aja kita jadi sukarelawan ya, ikut nanem. Makanya saya lihat kemarin saya Pak mendaki itu kan kok gitu? Agak apa ya, nggak ada sampah gitu loh. Hampir tidak ada sampah, hampir ya. Kalaupun ada mungkin ada mereka sih, yang ya gimana ya, yang orangnya jorok lah. Ya, mungkin biasaan di rumah jorok sih, pulang sembarang. Betul betul. Kan kalau kita mengerti bahwa gunung itu nggak bisa dipakai buat sampah. Aku bisa ngomong kayak gini karena aku sering ke atas ke bawah bule. Oh begitu ya, turis asing ya Pak? Kalau bule kan nggak mau. Permen pun harus nggak bawa plastik, itu langsung masuk ke kantong. Iya. Walaupun jaket kita bersih, celana bersih, itu masukin ke kantong. Iya, kayak sampah-sampah ini Pak, sampah permen, misalkan coki-coki kayak gitu kan. Iya, wajib masih ke... boleh lu apa ngambilin sampah kita diam aja kan lucu kan. Betul betul. Kesadaran. Betul Pak. Kesadaran diri kita. Kalau aku ke atas pasti biar nanti si tamunya mau gabung nggak ikutin gitu kan, ada satu tamil. Cuma kadang ya iku namanya orang kan macam-macam Bu. Iya. Ada yang peduli, ada yang enggak, ada yang setengah, ada. Kecuali bekas-bekas mie, bekas itu sih enggak terlalu ini ya, dia bakal busuk gitu kan. Maksudnya di situ binatang ada apa aja sih, Pak? Di atas udah banyak orang tuh, binatang paling burung aja cuma berapa kelibir. Iya, itu ada burung. Ya kemarin yang burung datang itu warna hitam kayak apa tuh? Jinak kayak poksa ya, kayak bukan kayak poksi tapi anu bongkrek, manuk bongkrek kayak. Iya jinak ini bongkrek. Jadi ada orang jarak 2 meter langsung lari kan. Kemarin nungguin kan enggak mereka ya, jinak ya. Banget saya sampai ada videonya ini sampai Jarang sih, jarang yang memburu Pak. Enggak, jadi kalau di atas kan enggak boleh, lagi. Boleh. Iya maksud saya kan ketika saya naik ke gede itu nemu juga tapi warnanya hitam, ngedeketin juga tuh tapi agak ini apa sih namanya, agak apa sih, nggak jinak itu. Kalau sih kan banyak kan sisa-sisa orang yang dimakan itu. Terus ya kencana gitu juga tuh, gunung kencana, tapi beda itu jenis burungnya, hitam itu. Kalau itu tuh agak coklat gitu ya. Di sini kan kakinya kuning. Nah, iya betul. Sama itu patuknya. Kayak jalak Pak ya? Kayak jalak, cuma bukan dia ikut. Ya, makanya kata aku tuh ini jalak katanya. Bongkrek, kalau orang sini bilang bongkrek. Oh burung bongkrek. Bunyinya bagus. Kalau burung dia sih hidup terus, burung iku. Kalau yang kuning-kuning itu, kalau binatang itu sana yang ada pasti burung. Kalau lihat macan itu kadang, kalau macan sini itu lihat satu orang itu entar dia betapa lagi. Oh. Enggak, macan kata orang enggak macan gunung. Macan asli itu enggak. Macan kadang kayak macan yang punya situ. Oh, gitu. Kayak di gunung apa yang kelihatan macannya, yang pakai dia pakai drone ada. Kelihatan macan di situ. Tadi wawancara dengan Pak Hardi ya. Orang asli Dieng. Yang ada di bawah persis tentang pro. Gitu. Di atas beliau apa profesinya sehariannya sebagai petani. Mau deket kan baunya manusia kan lebih tajam. Lebih tak dia